Ingin seperti Natasha Wilona yang sudah lebih dulu liburan Jepang, akhirnya Verrel Bramastra pun berencana menghabiskan akhir tahun ke negeri Sakura terbit. Bahkan rencananya Verrel Bramastra di Jepang akan membeli baju-baju yang lucu. Anak Vena Melinda ini juga menyebut akan membeli sepatu seperti dati Arabik. Selanjutnya, Verrel Bramastra akan membeli benda-benda atau barang yang bagus-bagus untuk dibawa ke Indonesia. Beberapa di antara yang diajak oleh Verrel Bramastra ke Jepang adalah Enrique Dustin, hingga Ivan Fadila dan istrinya. Ada 9 orang di dalam, sebut Verrel Bramastra. Tak mau kalah dengan Natasha Wilona, Verrel Bramastra akan liburan ke Jepang saat perayaan Tahun Baru 2023. Tak sendirian, Verrel Bramastra akan liburan bersama dengan teman-temannya dan keluarganya. Menurut mantan kekasih Natasha Wilona ini, dirinya akan berada di Jepang selama kurang lebih 2 minggu. Bahkan dirinya membawa 3 koper sekaligus dalam momen liburan pergantian tahun itu. "Aku cuma bawa 3 koper sih, nanti pulang beranak jadi 6 kayaknya," sebut Verrel Bramastra. Rencananya, Verrel di Jepang akan membeli baju-baju yang lucu. Terus beli sepatu yang kayak dati Arabik, terus mau ke outlet juga. Jadi ya apalah yang bisa dibeli yang bagus-bagus, sebut Verrel Bramastra. Beberapa di antara yang diajak oleh Verrel Bramastra ke Jepang adalah Enrique Dustin, hingga Ivan Fadila dan istrinya. Ada 9 orang di dalam, sebut Verrel Bramastra. Sementara itu, Atala Noval dikabarkan akan menyusul. Karena saat ini sang adik sedang liburan ke Hong Kong bersama Vena Melinda. "Mungkin menyusul, karena lagi di Hong Kong sama mama," ujar Verrel Bramastra. Verrel Bramastra di tahun 2023 ini tak banyak yang diinginkan Verrel Bramastra, yang hanya berharap agar mendapatkan jodoh di tahun itu. "Semoga cepat dapat jodoh, lebih sukses lagi, dan sehat selalu," ujar Verrel Bramastra. Bahkan kedua orang tuanya ingin agar Verrel bisa segera menikah. "Makanya doain aja yang terbaik ya guys," kata Verrel. Saat ini dirinya sedang berusaha untuk membuka hatinya, menggantikan posisi Natasha Wilona yang hingga saat ini masih ada di hatinya. "Pokoknya doain aja yang terbaik," ujar Verrel Bramastra. Namun Verrel masih merahasiakan dengan siapa dirinya sedang dekat saat ini. "Adalah pokoknya," ujar Verrel Bramastra.